Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat menangkap Ketua DPP LSM Tamem Perjuangan Rakyat Antikorupsi Kepas Penagean Pangaribuan di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 22 November 2021. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi mengatakan, Kepas ditangkap karena melakukan pemerasan terhadap anggota Polri yang menangani perkara narkoba. Awalnya, anggota narkoba Polres Jakarta Pusat yang menjadi korban pemerasan mengirim 4 pelaku narkoba ke panti rehabilitasi. Alasannya, karena tidak memiliki barang bukti narkoba. Yang bersangkutan melakukan pemerasan terhadap anggota Satgas kami, Satgas Begal, ujar Hengki. Satgas ini dibentuk karena eksekutor pembacokan begal pegawai Basarnas saat itu belum ditangkap. Kemudian, Satgas ini melakukan penangkapan dan pihaknya berhasil mengamankan 5 orang. Dari 5 orang ini, semuanya positif menggunakan sabu dan 1 orang pelaku mengetahui keberadaan eksekutor pembacokan pegawai Basarnas. Sehingga, kepada 4 pelaku lain dilakukan rehabilitasi karena saat ditangkap atas kasus narkoba tidak ada barang bukti. Anggotanya pun sempat diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya dan tidak ditemukan pelanggaran SOP atau etik disiplin Polri sebab uang yang dibayarkan oleh keluarga pelaku narkoba sebesar 10 juta rupiah diserahkan ke panti rehabilitasi. Anggota Satgas kami justru menjadi korban pemerasan terhadap LSM tersebut, jelas dia. Pelaku mengancam akan menyebarluaskan atau viralkan anggota Satgas tersebut karena tidak bekerja secara profesional dan melanggar SOP. Kepas kemudian meminta uang sebesar 2,5 miliar rupiah kepada anggota Satgas Begal agar tidak memviralkan ke sosial media. Selanjutnya terjadi negosiasi antara anggota polisi itu dengan Kepas dan hingga akhirnya pelaku meminta uang sebesar 250 juta rupiah. Setelah itu, anggota memberikan uang 50 juta rupiah dan hari ini jika anggota tersebut tidak menyerahkan sisanya 200 juta rupiah, maka akan diviralkan. Kepas dipersangkakan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 dan 369 KUHP dan atau pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE dengan ancaman 5-6 tahun penjara. Sepatunya pakai dulu. Kita bacakan dulu ya. Iya.